Saudara, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun telah dimulai di beberapa wilayah. Salah satunya Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten. Vaksinasi dengan sasaran anak ini diharapkan membuat kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung normal di sekolah. Dengan membawa surat persetujuan orang tua, murid dengan usia 6 hingga 12 tahun ini antusias mengikuti vaksinasi di Sekolah Dasar Harapan Mulia 2 Medan Satria, Kota Bekasi. Sekitar 340 anak di SD Harapan Mulia 2 mengikuti vaksinasi. Vaksinasi anak ini akan dilakukan bertahap di 54 sekolah negeri dan swasta yang ada di Kecamatan Medan Satria. Kita melaksanakan pelaksanaan vaksinasi, kegiatan vaksinasi dengan sasaran umur 6-12 tahun yang dilaksanakan di SDN Harapan Mulia 2. Untuk selanjutnya, kita besok akan secara bertahap melaksanakan vaksinasi di seluruh sekolah-sekolah negeri dan swasta sebanyak 54 sekolah yang ada di Kecamatan Medan Satria. Vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun juga digelar di Syafana Islamic School Gading Serpong, Tangerang. Sekitar 600 siswa primary Syafana telah menerima vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Jarak pemberian vaksin dengan interval waktu selama 28 hari atau 4 minggu sama halnya dengan interval dewasa dan lansia untuk selanjutnya menerima vaksin kedua. Melaksanakan vaksin COVID-19 untuk usia 6-11 tahun. Ini adalah vaksin perdana di Kabupaten Tangerang dan alhamdulillah Syafana diberikan kepercayaan hari ini untuk melaksanakan vaksin tersebut. Anak usia 6 hingga 11 tahun kini sudah bisa mendapatkan vaksin COVID-19 sejak Selasa kemarin. Dengan mengikuti vaksinasi ini, tak hanya murid, orang tua dan pihak sekolah pun berharap kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan normal kembali. Tim Liputan Kompas TV.